Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai dokter di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terpapar corona dan harus dirawat di ruang isolasi RSUD Brebes. Sementara untuk mengetahui penyebaran virus COVID-19, puluhan tenaga medis dan keluarganya swab massal. Dua dokter di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang merupakan pasangan suami istri harus menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Brebes setelah terkonfirmasi COVID-19 sejak Kamis kemarin. Dokter Alfian bekerja di Puskesmas Kalimati, Kecamatan Brebes. Petugas Dinas Kesehatan setempat melacak puluhan petugas medis Puskesmas tersebut, termasuk anak-anak dan keluarga dari pasangan suami istri ini. Swab test dilakukan kepada 46 tenaga medis di Puskesmas Kalimati. 10 orang yang merupakan karyawan di tempat praktik dan juga keluarga dokter tersebut juga menjalani swab test. Kami informasikan ke masyarakat apabila dalam seminggu ke belakang, jadi 5-6 hari ke belakang, jadi dari tanggal ini nih, ke belakang merasa periksa di dokter A di Pasar Batang dan ada keluhan flu, demam, batuk, monggo periksakan ke puskesmas terdekat. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalimati akan kembali dibuka pada Senin pekan depan. Sementara, tempat praktik kedua dokter tersebut ditutup. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan.